Jadi banyak juga yang nanya soal main game Mobile Legends pakai gamepad, gimana tombolnya? Pertama, ini adalah settingan gua ya, jadi bisa berubah sesuai preferensi kalian. Di sini kalau gua sih, kalau buat level up skill, gua pakai D-pad. Beli item pakai tombol yang di belakang, M1 M2. Kemudian serangan biasa itu pakai A, dan ini otomatis serang terus ya. Jadi cukup satu kali tekan, sama kayak pakai touchscreen. Nah, skill 1 pakai ability Wheel X, bisa kita arahin. Skill 2 pakai ability Wheel Y, dan skill 3 pakai B. Kemudian untuk balik ke base itu pencet start, lihat map, pencet select dan analog kanan. Untuk cancel skill, ini mudah. Saat kalian arahin skill, cukup pencet LT aja buat cancel. Nah, untuk skill aktif seperti heal, gue pakai LB. Sedangkan RB itu untuk skill aktif kedua, seperti contohnya di sini flame shoot. Nah, kalau misalnya pakai skill flicker, biasanya gue pakai analog kiri. Lebih mudah, tinggal arahin aja flickernya. Semua tombol sudah tercover sempurna. Bagi yang tertarik, kalian bisa cek linknya di kolom komentar yang dipin.